Pakai helm. Ini situasi begini, ini kita tidak bisa jadi pakai helm. Ini begini nggak bisa diancam, nggak bisa. Ini mesti persuasif. Kalau nggak persuasif memang nggak bisa. Boleh saja tapi tidak boleh ancam-ancam senjata. Mereka sudah bosan dengan itu, jadi ini persuasif. Kalau kita begini kan semua jadi panas. Baik, persuasif. Itu lebih baik. Mereka tidak akan lari. Biar kita siram, mereka tidak akan lari. Persuasif saja, itu lebih baik. Mesti persuasif itu. Kalau pakai ancaman alat, tidak akan mampan. Ini bau kau kulukisa soalnya ini. Ini pihak korban, jadi mereka tidak akan bisa. Tidak bisa. Ini pihak korban. Mereka masalahnya bukan baku berhadapan, tapi habis bunuh baru taruh dibuang, itu jadi masalah. Jadi lebih baik tidak usah action, tapi persuasif. Kalau action nggak bakal mempan. Kamu bawa mortir sekalipun mereka tidak akan lari. Ya, betul. Pelaku utamanya dulu dihadirkan. Iya. Teman-teman sebaiknya persuasif saja. Persuasif saja. Ini pelaku, ini korban, Pak. Ini mereka, kalian bawa bom, bawa mortir, mereka tidak akan lari. Jadi persuasif saja. Jangan action. Action mereka tidak lari, Pak. Mereka tidak takutin barang-barang. Jadi persuasif. Komandan di mana, komandan? Komandan di mana? Komandan Brimob mana? Oke. Alah van nau sama komandan Brimo aja tapi action apa? Nah. Bisa. Ya, sudah kamu sadar, Pak. Ini Los Palos bikin ke bawa ke arah sini. Entar tapi nau sama action eta. Kita orang kan action, mau hanya yang penting mau kor tenane, afi mau kor pas situasi nau cepat tenane. Kita kasih beluang kepada teman-teman. Iya. Pokoknya persuasif saja, secara persuasif saja. Nanti kita kasih. Kalau memang dari teman-teman kepolisian tidak tangkap baru. Ya. Secara persuasif itu bagus. Bagus ini mari. Awar. Teh ayuane. Area muncul teh ayuane ini. Talika para kena. Ha. Enen tar kan. Hepo. Ya Rob, mas enan nita hadap itu alafan betenan ucapan tambah maim hal melalui nun mencuka file tambah arnau saya. Eta tewan anak tadi tahu rasa tak? Eta van ita ina kaya mortir semua mau enak kalah van mau nauca. Ita nak ucap apa enak kalah? Dua kali. Kita dengan saksi dari lempar. Tidak, dalam konteks lempar itu, ini kan situasi sifatnya kan situasional. Jadi dalam hal ini kita juga harus mengerti. Mereka bukan orang gila. Baru ini ekstrim semua, Pak. Jadi ini bau kau kulukisa soalnya, bau kau kulukisa. Ah.
Boleh boleh ayo mabok. Mainnya lah tak tidur. Kalau kita tidur. Jadi komandan, kalau apa ini memang persuasif. Mereka pihak korban ini bukan berhadapan tapi bunuh di tempat lain baru buang, itu jadi masalah. Nanti kita jadi coba teman-teman tadi datang dengan kondisi dengan baik terus kita, kemudian cari dulu kenapa dulu persoalan hati, kalian belum tahu. Ini datangkan dengan tindak represif. Jadi kalau kena lempar tadi karena memang situasinya seperti itu. Tindakan seperti ini kalau kita diskusikan negara kita kalau dibawa alat negara seperti ini untuk menindak. Ini diamankan bukan mengancam orang. Iya. Ini bukan teroris. Ini teroris saya tangkap kok, bukan dibunuh. Kata model begini. Bukan tawa karena warai tangtai hajita. Apa hajita? Mungkin dia baru pakai senjata. Satu mau ke ini apa ya? Bukan, keren di mana itu? Kurasnya aku harus saya. Pertamanya kan saya tahu. Bagaimana caranya ini akan panjang kalau begini caranya panjang. Kita punya komandan, kita punya komandan. Pak Kapolres. Oh, bukan. Ini Bapak Kabak Karop. Karop dari Polda. Dari Polda. Karop. Pak Polda. Ya, Pak dari Polda ini. Karop. Ini anggota dewan. Ini kita masalah jangan bikin lebar sekarang nih ya. Kesepakatan ya. Ya. Karena bagaimanapun orang perlu akses ini jalan ini. Percayakan kepada Polres. Ya. Kita kan mencari orang nih yang siapa pelakunya. Bantu kami. Apa yang mau minta? Baik, terima kasih. Ini saya. Barangkali harapan dari keluarga adalah tindakan penegak hukum yang sesegera mungkin. Itu pertama. Tadi sudah saya informasikan kepada keluarga di sini. Sebenarnya situasi tidak seperti ini. Ya, karena ini persoalan ini dari tadi malam, kemudian jenazahnya dibuang. Untuk itu barangkali, ini saran saya, barangkali aparat bisa ambil mungkin saksi-saksi dari mereka juga di TKP itu termasuk RT RW sementara diamankan dulu melakukan penyidikan sehingga jangan membuat persoalan semakin besar. Nah, yang jadi persoalan tadi saya datang mereka sampaikan di saya adalah sampai sekarang itu RT yang di mana tempat mereka TKP tempat kejadian itu belum sama sekali diamankan di situ. Ya. Ini yang barangkali mungkin saya sarankan. Kumpul anggota. Kami minta itu apa namanya? Persuasif saja, persuasif. Persuasif apa? Persuasif itu bagus sekali. Kumpul anggota. Ya, berarti bila ini label itu dah.